Hai semuanya, apa kabar? Welcome back to my Lisa channel. Di video kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan secara virtual di daerah Semarang. Pastinya tidak asing lagi dong. Jadi aku tuh jalan-jalan di malam hari. Mungkin sebagian dari kalian sudah familiar dong di tempat ini. Jadi itu namanya Simpang 5 Semarang. So guys, kita tuh ke tempat ini di malam hari karena kita tuh penasaran dengan keseruan bermain seperti sepeda-sepedaan ini. Yang kalian bisa lihat nih, jadi ada sepeda berantai begini, ada kuda-kudaan, kuda poni. Pokoknya lucu banget, gemes banget. Jadi kalian bisa pas tuh cocok buat anak-anak atau bermain dengan teman-teman atau bersama keluarga kalian. Nah ini tuh kemarin kita tanya harga itu antara Rp25.000 sampai dengan Rp50.000. Tergantung kalian memilih kereta-kereta mana yang kalian ingin pilih. Jadi tuh harganya satu putaran gitu. Wah pasti seru banget. Dan ini tuh kayu sendiri ya, tidak pakai mesin. Jadi kalian harus menguatkan tenaga kalian untuk bermain bersama teman-teman atau bersama keluarga atau anak-anak. Pastinya seru dong. Dan selain itu, di sini juga kalian bisa melihat ada lapangan yang besar sekali dan luas pastinya. Kalian tuh di sini bisa duduk-duduk sambil menikmati bintang atau menikmati pemandangan sekitarnya. Untuk kalian yang membawa anak kecil di bawah 10 tahun itu cocok banget ya. Di samping itu tadi kan kita main kereta-keretaan. Ini tuh ada mobil-mobilan, ada sepeda motor juga, dan ada skuter, dan juga ada becak. Jadi kalian bisa tuh bermain atau anak-anak puas-puasin deh main di sini karena itu seru banget ya di malam hari. Nah seperti ini motornya, jadi satu anaknya itu harganya adalah Rp20.000 sekitar 15 menit. Dan lapangan itu luas banget, tenang aja. Dan lapangan itu memang sudah direkayasa sedemikian rupa agar anak-anak bisa nyaman dan aman bermain di sini. Nah luas banget loh tempatnya, dan memang anak-anak tuh pasti akan senang banget main di sini. Dan dijamin ya males pulang tuh anak-anak main di sini. Nah seru kan main di sini. Simpang 5 ini setiap hari itu buka loh dari pagi sampai dengan malam. Tapi kalau pagi itu biasanya ramai dengan kerumunan orang-orang untuk olahraga ataupun bermain sepeda. Nah ini salah satu abangnya nih. Jadi kita kalau bayar harus bawa uang cash ya, nggak bisa pakai kartu kredit atau gesek-gesek. Jadi kalian harus membawa uang cash. Tapi tenang, sini pasti murah kok. Hanya Rp20.000 saja. Yuk jangan lupa ya kalau kalian mampir ke Semarang, jalan-jalan ke Simpang 5. Selain kalian bisa bermain di sini, di sekitaran ini juga banyak hotel ya, dan juga pastinya banyak kulineran yang enak-enak banget. Jadi setelah ini kita menuju ke beberapa restoran, dan pilihannya itu banyak banget. Di pinggirannya kalian tinggal pilih yang mendadak. Tenang, itu harganya itu murah banget loh. Itu hanya dari 15 ribuan aja kalian tuh udah kenyang banget, dan pilihannya itu banyak banget. Oke guys, semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share di media sosial kalian. And thanks for watching.